どうしたって一の肩おいレクイエムズキャオリー術式ハウト全集中水の呼吸。Oke, teman-teman, so di video kita kali ini kita akan main stand upright dan gue nggak showcase ya untuk di video kali ini ya. Gue akan ngejelasin untuk para player baru di SU ya, stand upright rebooted teman-teman ya. Jadi ya SU ini udah lama bang, nggak lama banget sih, kayak sekitar 2 tahun lalu lah keluar pertama kali ya, dan waktu itu rame banget pak. Ini salah satu game JoJo paling terkenal dan paling legend lah menurut gue ya. Salah satu yang paling legend setelah ABD. Jojo Block, nah ini yang salah satu yang paling legend, Project Jojo juga, ya ini pokoknya paling terkenal lah dulu lah teman-teman ya. Dan waktu itu sempat ada masalah, jadi dia ditutup gamenya dan sekarang buka lagi. Walaupun ini katanya, gue nggak tahu juga sih, katanya sih bukan stand upright yang beneran ya, cuman kayak terinspirasi dari stand upright, tapi ya sama persis kayak stand upright sih. Kayak terinspirasi tapi kayak ngecopy, bener-bener ngecopy dari stand upright yang dulu teman-teman ya. Cuman ada beberapa yang emang agak berbeda sih. Jadi gue akan coba untuk jelasin di sini teman-teman ya. So, jadi untuk basicnya teman-teman ya, basic dari stand upright ya, udah pasti lah ya, kalian main game JoJo, kalian harus mencari yang namanya stand teman-teman ya. Dan ya, stand-standnya kalian bisa lihat di sini apa aja ya. Banyak banget ini, ntar rarity-raritynya gue akan coba untuk ngejelasin teman-teman yang mana yang paling bagus gitu-gitu ya. Oke. Sekarang kita ngebahas tentang item dulu teman-teman ya. Ini banyak banget itemnya nih. Ada beberapa yang berubah sih. Ada beberapa kayak unusual arrow, di sini namanya berubah jadi charge arrow ya. By the way di sini arrow-nya berbeda ya. Ada stand arrow, ada charge arrow, ada requiem arrow. Jadi arrow-nya ada 3, Pak ya. Jadi untuk yang stand ini kalian bisa lihat di sini. Ini stand arrow kalian bisa dapetin ini semua teman-teman ya. Ini untuk yang stand arrow biasa. Untuk yang paling langka itu adalah Star Platinum OVA, itu paling langka, Pak. The World OVA 0,3, 0,5 lah ya. Enggak deh. Iya benar, Star Platinum OVA tuh paling langka teman-teman ya. 0,05. Gila enggak sih, langka banget anjir. Lalu kalau kalian pakai charge arrow itu kalian bacanya di sini, kalian bisa dapat apa aja nih ya tuh. Ini untuk charge arrow. Nah, ini untuk stand apa aja yang bisa di requiem? Ada lumayan banyak sih, The World of Heaven. Ini bukan cuma requiem doang ya, tapi semua yang bisa di evolve teman-teman ya. Jadi makanya dia ada The World of Heaven, ada requiem, ada over heaven juga. Nah, ini adalah stand-stand yang kalian bisa evolve. Tapi gak ada tas di sini, gua ngerti juga. Padahal tas itu di evolve juga teman-teman ya. So, itu untuk item. Sebenarnya item ada banyak sih. Ada Dio Diary, ada Umbrella. Ini Umbrella kalau misalkan kalian pakai mask ya. Ini pakai mask yang kayak begini nih. Ini kalian jadi vampir ya. Dan kalau kalian jadi vampir, kalian udah pasti kalau kena sinar matahari itu kalian kebakar. Makanya kalian butuh Umbrella. Umbrella kalian bisa beli aja di sewer ya, deket-deket tempat leveling awal. Kalian cari aja ada sewer, kalian masuk. Tapi itu butuh level berapa ya? 60 kalau nggak salah, atau berapa gitu. Gue agak-agak lupa juga sih. Nah, kita coba cek dulu deh. Kalau setahu gue sih sekitar 40-an ya. By the way, untuk item ini seperti yang kalian lihat barusan, ini itemnya tuh nge-spawn di map. Hampir semua item nge-spawn di map, jadi kalian bisa cari-cari aja sih. Tapi spawn time-nya itu beda-beda ya. Ada yang setiap 10 menit sekali, ada yang setiap 30 detik nih kayak gini-ginian nih. Ini kalau nggak salah setiap 30 detik, kalau nggak setiap semenit nih. Dia akan muncul kayak gini terus teman-teman ya. Roka, arrow, charge arrow, stone mask itu semua kalian bisa dapetin dari spawn. Nah, ini yang tadi gue bilang buat beli Umbrella, dia level berapa setau gue ya? Minimal level ya 65 bener kan? 65 kalian baru bisa ke situ. Nah, untuk yang vampir teman-teman itu ada dua macam sih. Ada vampir biasa, lalu ada yang cars teman-teman ya. Kalian mesti cari topeng namanya cars ya. Jadi dia nge-spawn juga sih. Sama kayak topeng mask yang biasa kayak gini, vampir biasa. Cuma bedanya kalau cars itu dia lebih OP aja, dan dia kalau kena matahari jadi nggak ada damage-nya. Nah, itu bagus. Itu yang gua rekomendasiin kalau kalian mau jadi vampir ya. By the way, kayak vampir gitu-gitu tuh itu masuknya ke secondary teman-teman ya, atau specs sih. Kita biasa bilangnya specs ya, kalau anak-anak JoJo bilangnya specs. Dan ada dua macam vampir, sama satu lagi hamon ya. Untuk yang hamon kalian bisa dari shop. Kalian ke belakang sini aja nih. Itu tempat utama, ini shop. Nah, ini kalian ke sini ya. Ini hamon, cuman hampir gak ada yang pakai hamon sih. Mungkin ada beberapa yang pakai hamon, tapi gue sendiri gue nggak suka sih. Jadi gue nggak akan beli karena lumayan harganya 130.000 pak kalau nggak salah. Ya gak sih, iya 130.000, dan gue nggak menyarankan hamon sama sekali. Jadi ya kalau kalian mau pakai hamon ya silakan. Tapi kalau gue lebih menyarankan kalau kalian pakai specs, pakainya yang cars. Cars itu bagus ya. Cars tapi langka. Cars langka. Jadi emang agak susah untuk dapetinnya sih. Oke. Okay. Sekarang kalau kalian udah tahu ada yang kayak begitu, level-level ya. Jadi ada item pun, Pak.
itu kalian butuh level nih, kayak Charge Arrow nih kalian butuh level 30, lalu Requiem kalian butuh level 70 apa 60 gitu, gue lupa ya, pokoknya kayak gitulah. Jadi nggak semua item kalian bisa langsung pakai, dan nggak semua tempat kalian bisa masukin ya teman-teman ya, kayak sword tadi nggak bisa. Lalu nih ada layer juga, kalau kalian perhatiin nih ada layer kayak gini, ini tuh kayak dungeon gitu ya, dia ada level 15. Nah untuk naikin levelnya ya udah jelas kalian perlu farming teman-teman ya. Kalian bisa ikutin aja questnya nih, level 1. Terus ya kalian ikutin aja sih, kalau kalian mau ikutin boleh. Tapi kalau gua jarang banget ngikutin sih. Jarang banget ngikutin pak, kalau main game Jojo yang ini ya. Itu level 30 ngelawan ginian. Kalau gua biasa teman-teman ya, gua cari stand dulu. Gua cari stand yang bagus untuk AFK, karena game ini bisa di AFK-in sih. Contohnya kayak Hero Pan Green itu bisa untuk AFK. Yang Requiem ya, yang biasa enggak susah sih, yang biasa susah. Lalu ada juga Premier Macho tapi itu agak langka, jadi kalian mesti oke-okean dapetnya ya. Tapi kalau misalkan kalian enggak bisa dapet 2 stand itu, ya kalian bisa leveling seperti biasa aja, ikutin aja quest lainnya teman-teman ya. Kalian liatin aja level berapa tuh, kayak gini level 15. Unting ini cuma ngelawan dummy doang setahu gue nih. Iya enggak sih? Iya, cuma ngelawan 3 RK dummy gampang banget ini. Ini sangat sangat easy gitu kan tuh. Kalian begini aja bisa kena 2 langsung tuh. Jadi ini gampang juga nih untuk leveling nih. Kalau kalian ingin duit doang kalian bisa ngalahin Gatli dummy nih. Kalian pukulin aja, setiap kali kalian ngebunuh ini kalian dapat 1000 ya. Jadi setiap kali kalian ngebunuh 1000, dan dia cepet banget nge-spawnnya, kayak instan sih dia mati langsung nge-spawn lagi. Jadi kan bisa AFK di sini, AFK pukul-pukul kayak gini doang bisa teman-teman ya. AFK aja bisa, itu untuk duit. Tapi untuk XP dia nggak ngasih XP sih setahu gue. Ngasih apa nggak ya? Setahu gue nggak sih. Setahu gue nggak ngasih XP. Jadi kalau XP kalian benar-benar harus ngikutin questnya. Itu kalau mau cara yang gampang ya ikutin questnya. Kalau nggak yang AFK. AFK itu yang tadi gue bilang ya, kalian butuh Hero Pan Green. Kalau nggak kalian butuh Premier Macho. Kalian bisa AFK di sini nih. Ya. Kalian bisa AFK di Jotaro. Itu sampai level 65. Sampai level 65. Kalau kalian udah dapat level, misalnya level 20 kalian dapat ya. Ya udah kalian AFK aja di sini sampai level 65 bisa teman-teman ya. Kalian tinggal spam skill Hero Pan Green yang Z sama Premier Macho tuh kan, si Premier Macho juga bisa tuh, sama tuh skill-skillnya sama. Nah, kalian bisa AFK di situ aja. Karena kalau kalian ngebunuh dia, satu kali kalian bunuh itu dapat 400 XP tanpa quest. Jadi itu lumayan banget, 400 XP sampai kalian level 65. Kalau udah sampai 65 ya udah kalian bisa quest aja sih. Quest ini aja ini. Kalian quest ke sini untuk ngelawan Jotaro lagi, Pak. Ya, Jotaro lagi balik. Kalian lawan Jotaro terus aja sampai kalian bisa ngelawan si dia nih ya. Gue sekarang udah farming di sini sih. Level 90 ini gampang. Kalau kalian pakai The Henry Quiem itu gampang banget farming di sini. Atau kalau kalian pakai Hero Pan Green juga lumayan gampang. Jadi gue sebenarnya lebih nyaranin kalian dapetin stand dulu sih. Dapetin stand kayak yang bisa buat AFK gitu teman-teman ya. Makanya gampang levelingnya. Makanya level gue cepet gitu kan. Kalau kalian mau leveling manual juga boleh. Boleh banget, nggak masalah. Jadi kalian tinggal puter-puter aja, cari yang mana yang bagus untuk kalian levelnya, yang cocok buat kalian, ya udah kalian tinggal ikutin aja. Itu boleh juga, nggak masalah. Dapat XP, dapat duit juga. So ya, itu untuk leveling sekarang ya, layer. Ada layer-layer ya teman-teman ya, seperti yang tadi di tempat dummy ada layer level 15, dan itu kalau setahu gue sih ngasih apa ya? Gue nggak tahu sih. Tapi gue biasanya layer tuh level 40. Ini untuk ngedapetin yang stand arrow sama roka. Sama satu lagi yang layer level 100. Level 100 itu untuk ngedapetin charge arrow kalau enggak salah ya. Yang level 80 nih untuk ngedapetin green baby. Sama charge arrow juga bisa sih sebenarnya di sini sih. Yang level 80 nih, dan level 80 dia di sini. Level 40 tadi tempat tadi, level 15 di tempat dummy, level 80 dia di sini kalau enggak salah. Nah, ini level 80. Ini kalau enggak salah charge arrow, requiem arrow juga bisa deh kalau enggak salah di 80 ini ya. Sama kalau level 100 itu dia agak susah, level 1 agak susah. Kalian mesti pakai stand yang bagus kayak misalkan the World of Raven atau Dio the World sekalian gitu teman-teman ya. Kalian bisa di deket Dio sini nih, level 100 nih ya. Ini deket Dio of Raven nih, deket musuh Dio of Raven. Kalau enggak salah di balik itu deh. Tuh di balik gunung yang ini nih ya. Kalian bisa, dan biasanya emang gue di sini sih. Di sini kalau enggak ya di level 40 tadi. Gua skip di level 80 karena kebanyakan dapatnya green baby pak. Gue malas banget karena green baby di sini belum bisa dipakai ya. Green baby belum bisa dipakai untuk nge-evolve white snakes untuk menjadi simun tuh belum bisa. Jadi emang rada berbeda dari SU yang waktu dulu sih. Kalau SU dulu emang beneran udah bisa kan. Mungkin sekarang belum bisa karena emang belum diupdate. Mungkin nanti kedepannya bisa sih. So ya yeah, itu untuk clear. Lalu ya standnya kita akan ngebahas tentang rarity-nya teman-teman ya. Dari mana kalian tahu stand itu langka apa enggak ya?
Jadi yang tadi gue kasih tahu di depan, kalian bisa lihat teman-teman di sini nih ya, di sini nih. Nah, ini di sini, ini kalian bisa ngelihat stand apa aja yang langka teman-teman ya. Dan ini adalah yang kalian bisa dapetin kalau kalian pakai stand aero biasa nih ya. Yang paling langka udah jelas, yang angkanya paling kecil teman-teman ya. Dan biasanya itu bagus, kayak Premier Macho tuh, ini kan bagus. Silver Chariot OVA bagus, The World OVA bagus, Jotaro Star Platinum bagus. Apalagi Star Platinum OVA ya, ini bagus banget ya. Ini lebih langka daripada Dio The World, imagine gak sih? Ya, ini kalian bisa dapetin aja, tapi kayak Hero Pan Green itu bagus untuk farming. Lalu Silver Chariot sebenarnya bagus kalau kalian jadiin Requiem. Aerosmith bagus. Apalagi The Hand Requiem lumayan ya, The Hand Requiem lumayan. Lalu ya ini The World udah boleh lah ya, The World buat pakai buat time stopnya tapi kurang sih. Gold Experience bagus. Gold Experience, King Crimson, Divorce. Nah ini stand-stand yang biasa yang langka-langka ini bagus semua. Jadi kalau misalkan kalian dapat yang langka ya, walaupun statusnya non nih ya, statusnya nih. Kalian bisa lihat di sini ada status juga teman-teman ya. Status tuh kalau kalian pencet M, nah di sini ada diamond, ada banyak lah teman-teman, kalian bisa lihat tuh ya. Ada Tof, ada Enrage, Sloppy, sama ya, sama. Kalau misalkan dia rarity-nya paling langka itu biasanya paling bagus, kecuali yang tragic. Ini tragic, kalau kalian dapat tragic roka secepat-cepatnya, cok. Ini tragic sangat sedih sekali nih. Sesuai namanya tragic ya, itu statusnya jelek banget. Kalau kalian mau ngelihat statusnya, gua akan kasih lihat di deskripsi ya teman-teman ya, atau di komen. Nanti gua akan taruh di komen deh. Gua taruh di komen, kalian bisa ngelihat ya, misalkan demon nambah apa, invincible nambah apa, kalian bisa lihat di komen aja. Tragic nambah apa, legendary nambah apa enggak nih? Tragic enggak nambah apa-apa sih, dia ngurangin bahkan teman-teman ya. Ada enrage, tough, lethargic, sloppy. Ntar kalian bisa lihat di deskripsi aja. Itu untuk rarity ya, ini rarity udah jelas ya, sama kayak di Charge Arrow juga sama ya. Dio The World nih salah satu stand paling bagus di game ini sih. Dia bahkan kalau atributnya non sekalipun, non ya, non aja itu dia bagus banget, Pak. Sumpah bagus banget. Jadi kalian simpan aja sih kalau kalian punya Dio The World ya. Sama kayak Star Platinum OVA nih. Gue waktu itu dapat cuman gue buang gitu kan karena non gitu kan. Gue enggak tahu kalau dia 0,05, gue lupa, Pak. Sumpah gue lupa banget. Jadi sayang banget sih, itu sakit banget soalnya itu stand teman-teman ya. Oke, sekarang untuk yang evolve teman-teman ya. Nah, ini evolve ya. Ini berhubungan dengan item-item yang tadi. Jadi ada kayak Dio Diary, ada Curse Orb ya. Ada Curse Orb, lalu ada Green Baby, itu Green Baby juga untuk evolve. Lalu ada Requiem ya, ini untuk evolve juga. Ya pokoknya item-item kayak gitulah. Ini kayak Saint Torso, Saint Limb, Saint Skull, itu item-item yang cukup langka. Kecuali yang Requiem ya, Requiem rada gampang sih, kalian bisa layer aja, bisa dengan mudah dapat gitu. Gue punya berapa Requiem ya tuh. Lumayan banyak lah Requiem gue teman-teman ya. Jadi menurut gue yang Requiem gak terlalu langka ya. Tapi kayak Dio Diary, Saint Torso, terus Saint Skull, apalagi Saint Skull ya, kalian gak bisa dapetin dari spawn ya. Lalu ada Curse Orb, Ultimate Diary. Nah itu kalian gak bisa ngedapetin dari yang kayak begini-begini nih, yang nge-spawn, ini gak bisa. Gue akan coba untuk kasih tahu sedikit ya. Untuk Saint Torso, ini bisa sih, ini kan bisa dapat dari lair sih. Tapi agak langka sih. Jadi emang agak langka, jadi gue aja gak punya banyak deh. Kalau gue cuma punya dikit kalau gak salah. Gue bahkan cuma punya satu, anjir, imagine gak sih? Gue cuma punya satu ruang teman-teman ya, Saint Torso tuh ya. Lalu ada Saint Limb kalian mesti ngelawan Johnny untuk ngedapetinnya. Lalu ada Saint Skull, itu kalian mesti ke tempatnya Jotaro. Ini gue akan kasih tahu tempatnya kalian ngelawan Jotaro ya. Bukan Jotaro yang itu, tapi Jotaro yang satu lagi, oke? Jotaro Overheaven teman-teman ya. Jadi kalau kalian kesini, dia kayak ada tempat yang namanya Inner Sanctum. Nah di situ kalian bisa ngedapetin Ultimate Diary ya. Ultimate Diary kalian bisa pakai untuk stand-stand kayak Dio The World atau Jotaro Star Platinum ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa ngubah dua stand itu jadi Overheaven dengan cara itu. Tapi kalau misalkan kalian punyanya The World biasa atau Star Platinum biasa, itu kalian pakai Dio Diary untuk jadiin dia Overheaven teman-teman ya. Ini Dio Diary kalau setahu gue nge-spawn di map sih. Cuman dia setahu gue kemungkinan nge-spawnnya tuh kecil. Jadi nggak banyak banget di map, apalagi kalau kalian main di public ya. Gue berani jamin kalau kalian main di public pasti jarang banget nemu kayak Dio Diary gitu-gitu sih, karena udah pasti ada orang yang ngambil gitu teman-teman ya. Nah ini Inner Sanctum yang tadi gue bilang, kalian bisa masuk aja. Dia nge-spawn setiap 20 menit sekali. Di kalau kalian ngelawan si Jotaro yang di sini, kalian bisa ngedapetin yang namanya Ultimate Diary sama Curse Orb, dua itu teman-teman ya. Curse Orb itu kalian pakai untuk ngerubah The World menjadi Shadow The World. Lalu si kalau ini di sini ada lagi nih. Di sini untuk ngedapetin Skull, tapi kalian mesti quest dulu ngebunuh 100 orang, easy banget. Kalian pakai alt kalian aja masuk ke dalam satu server, kalian pukulin aja alt terus teman-teman ya. Jadi gampang banget.
Nah, abis itu nih Jotaro juga ngedrop Ultimate Diary. Ya, Ultimate Diary seperti yang tadi gue bilang, Ultimate Diary itu untuk nge-evolve si yang Dio The World sama Jotaro Star Platinum, teman-teman ya. Untuk dua itu, jadi bisa jadi Over Heaven. Lebih OP lagi, Pak, kalau udah Over Heaven, teman-teman ya. Gila sih. The best itu. So ya, kayaknya itu aja sih. Apalagi ya, stand up rate ya. Itu buat orang-orang baru aja sebenarnya video-video ini sih. Tapi kalau kalian udah main udah lama, gue yakin kalian pasti semuanya udah pada tahu sih. Mungkin mereka akan skip video ini, tapi ya nggak apa-apa lah. Ya pokoknya itu intinya teman-teman untuk SU ya. Sebenarnya ada agak gampang sih mainnya. Gampang, cuman yang emang agak susah itu kalian mesti ngedapetin atribut yang bagus kayak Killer Queen by the Dust gua nih, Diamond. Nah, ini sakit banget ya teman-teman ya. Sakit parah, Pak. Sakit banget ini. Pokoknya kalau dia udah Diamond di atas Gatli deh, di atas Gatli. Gatli, Diamond, Legendary sama Invincible. Nah, itu semuanya bagus teman-teman ya. Kalau kalian dapat jangan diroka, itu bagus, Pak. Kecuali kayak stand-nya burik ya, contohnya Stone Free atau apa ya yang burik-burik ya, kayak Crazy Diamond Diamond itu buat apa gitu kan, gak ada damage-nya gitu. Jadi kalian kalau misalkan dapatnya Dio The World terus dapatnya contohnya Gatli atau Diamond, wah gila, itu sangat-sangat beruntung guys. Apalagi Legendary ya, wah itu sangat beruntung banget sih kalian sih, kalau kalian punya yang kayak begitu ya, udah stand-nya langka, atributnya langka. Nah, itu harganya biasanya mahal, Pak. Kalau kalian jual ke orang harganya biasa mahal. So ya, yeah, kayaknya itu aja sih untuk stand up rate teman-teman yang bisa gue jelasin teman-teman ya. Kalau kalian masih ada yang belum jelas, kalian komen di bawah aja, gue akan coba untuk jelasin. Selebihnya gue akan taruh di deskripsi sama nanti gue komen deh untuk yang status-status dari atributnya apa aja teman-teman ya. Oh iya, by the way gue lupa, Pak. Kalian bisa ke menu di sini ya, ke menu. Jadi ada kayak stand tree-nya juga, jadi kayak mirip-mirip YBA nih. Kalian bisa naikin stand tree kalian ini untuk nambah movement, nambah health, nambah coin loot. Ini harus banget nambah coin loot dan nambah XP ya. Ini harus, Pak. Mempermudah banget kalian untuk farming ya. Sama ini nih, decrease shop price, karena ada shop juga di sini untuk kalian bisa beli roka, kalian bisa beli arrow ya. Itu ada juga shopnya di sini ya. Dan ada satu stand yang gua rekomend kalian kalau kalian mau beli barang ya, yaitu Divorce. Divorce kalau kalian pakai dimension dia pindah dimensi, dan di dimensi itu ada penjual roka sama penjual arrow, dan itu harganya murah, Pak. Lebih murah daripada penjual shopnya yang biasa teman-teman ya. Ini gua kasih lihat deh tempat beli shopnya di mana teman-teman ya. Ya, ini dia tempat beli shopnya ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian pertama kali nge-spawn, kalian pastikan di sini nih, ya kan? Nah, itu shopnya di sini nih. Kalian bisa beli di sini, kalian bisa beli arrow, kalian bisa beli roka, bisa beli apa lagi ya? Iya sih, arrow sama roka doang sih. Kalian bisa beli langsung 5 lebih murah teman-teman ya. Nah, ini gua jadi murah. Ini kalau misalkan kalian udah ambil yang decrease price nih teman-teman. Ini kan decrease shop price ya. Nah, itu kalau misalkan dia harganya contoh. Misalkan gue beli di sini beli arrow deh. Gue beli arrow ya. Ini apa sih stone mask mengganggu banget. Gue beli arrow di sini harganya 20.000, tapi pas gue pencet dia bayarnya enggak 20.000. Kita lihat ya. Ini 546 ya. Harusnya kalau gue beli ini dia harganya jadi 826 duit gue sisanya ya kan. Tapi kalau gue beli jadi ya begitu tuh. Nah, kan cuma 834, sangat murah teman-teman kan. Jadi kayak harganya bener-bener dimurahin gitu lah. Itu kalian perk harus kalian unlock sih. Lalu ada ya perk untuk stand juga. Ini terserah kalian sih kalian mau ambil apa enggak. Tapi sih sangat berguna sih biasanya sih, nambahin damage 24% ya. Ini gue belum ambil nih. Imagine gak sih? Ya. Kalau kalian ganti stand kalian harus masukin atributnya lagi sih setahu gue ya. Jadi kalau kalian ganti stand di storage itu kalian butuh untuk masukin kayak beginian lagi. Oh iya, storage ya. Storage di sini ada 2 ya. Sangat simple lah ya storage, gue rasa gak perlu gue jelasin juga, harusnya kalian udah tahu ya. Jadi di game ini ada storage. Ya kalian bisa nyimpen sampai 3 di situ ya. Sama satu yang kalian pakai. Jadi 4, totalnya ada 4 stand yang kalian bisa simpen. Jadi ya kalau kalian misalkan gacha, kalian carinya yang bagus aja sih menurut gue sih buat kalian simpen ya. Nih tempatnya di sini ya. Tapi untuk storage yang satu lagi itu kalian mesti pakai game pass. Game passnya kalian beli di SU yang game awal. SU game yang pertama itu kalian beli game passnya. Kalau kalian kesini udah kebuka, udah gitu doang, gampang sih. Jadi kayak game passnya tuh nge-link gitu teman-teman ya. Oh ya, kayaknya itu aja untuk udah semua yang gue jelasin ya. Harusnya udah semua sih. Kalau misalkan masih ada yang kurang, kalian komennya di bawah cuy ya. Gue sangat mengapresiasi kalau kalian merasa ada yang kurang, lalu kalian jelasin di bawah. Oke, okay, thank you teman-teman. Sekali lagi kalau kalian masih ada yang bingung atau gimana, komen di bawah, gue akan coba untuk jawab. Dan untuk deskripsi ntar gue akan kasih link gamenya, gue kasih link Trello-nya, sama gue kasih link game SU yang lamanya. Jadi kalian bisa beli game pass-nya kalau kalian mau beli teman-teman ya. So ya, yeah, itu aja untuk video kita kali ini. Like jika kalian suka, dislike kalau kalian suka, subscribe jika kalian mau. Gak usah sebab, kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye-bye. Ciao.